Red. Siapa? Siapa nih? Halo, cantik kamu di mana? Kamu dari sekolahan kamu nih sekarang. Cantik lagi di ini apa? Di pasar burung sama Kak Beno sama Kak Caca kok. Anggun, Kak. Kamu kebiasaan ya cantik ya. Kamu sekarang kalau main enggak pernah bilang sama Kak Anggun. Kamu enggak boleh gitu ah. Kan Kak Anggun khawatir sama kamu kalau kamu kenapa-napa gimana coba? Ya maafin cantik Kak Anggun. Maafin cantik ya. Cantik minta maaf. Iya, Kak Anggun enggak marah kok. Tapi nanti sore kamu pulang ya dan ingat kamu harus belajar. Oke? Okay? Iya Kak, cantik janji kok bakalan belajar. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati ya. Iya Kak. Ada-ada aja kelakuan tuh bocah. Hah? Ini sumbernya udah pasti nih. Ah, masa iya? Iya loh, banyak burung. Ah, salah ini mah. Enggak, udah betul ini. Woi, ngapain lu mandak mindik begitu? Lu si Ijul kan? Temannya si Rian. Ngapain lu kesini ya? Dia siapa ya? Aku kawannya si Rej. Ijul. Cuma mau jalan-jalan aja, walking around, Pak. Yo, Pak. Pak. Hati-hati aja lo, Pak. Temen lo mana tuh yang satu, si Rian? Hah? Dia bilang nih hari, dia mau bawain burung ke sini. Iya, iya. Nah, ini sih, sebenarnya dia serius apa enggak sih mau nikahin anak gue? Serius, dia... Burungnya... Kalau kita bilang burungnya hilang, gawat, tak? Ya udah, burungnya lagi di laundry. Hah? Be, Pak. Maksudnya gini, burungnya itu lagi dimandiin biar seger, kinclong. Biar bagui. Bagui. Ya, udah deh. Lu kasih tahu sama temen lu tuh ya, si Rian. Kalau sampai nih malam kagak ada burung di sini, gua gak mau restuin dia nikah sama anak gue. Paham? Ngerti lu? Siap. Shhh. Ini harus segera nih, tak. Iya makanya aku bilang kita sekarang juga secepatnya nyari rubung itu jauh burung. Iya. Lu nggak punya ide tak? Punya. Apa? Cak, kita nggak bisa gini terus nih. Kita harus cari pelatih burung. Iya, kita emang harus cari pelatih burung. Tapi siapa ya? Siapa kak yang bisa pelatih burung? Oh iya, cantik kan pernah ngelatih burung kak? Hah? Kok nggak bilang dari tadi sih? Iya emang pernah ngelatih burung. Burung apaan? Burung hantu yang kata. Gitu. Sereman lu daripada burung hantu. Jangankan lu, nenek gua juga bisa. Cuma nengok kanan, nengok kiri, mentul gitu doang. Susah tahu. Ini yang kita butuhkan suara, bunyi. Mana ya? Nanya. Dek! Dek apa, dok? Adek, bukan kodok. Sini. Kakaknya sini. Kan lu yang gua panggil, lu yang kesini. Oh gitu. Yaudah sini. Oh iya, ayo dipanggil. Kenapa lu manggil gua? Ada apaan kak? Hah? Gimana sih? Kok balik nanya? Lu kan yang manggil gua. Makanya itu kak, saya mau nanya. Tadi mau ngapain manggil saya? Selim banget sih nih anak nih. Gua bingung nih nyari pelatih burung. Lu punya kenalan gak pelatih burung daerah-daerah sini? Boleh. Itu mah gampang. Tapi sekarang Bom lagi apa nih? Terus beli makanan dulu ya, bawa ngati burung. Kayak gini nih, anak zaman sekarang kalau dimintain tolong, udah hanya minta imbalan, pamrih. Ya udah kalau kagak mau, Bom pergi aja. Jadi ambekan. Bom. Bentar dulu. Iya. Yaudah oke, deal. Lu gua beliin makanan ntar. Ayo langsung aja. Ayo.